berdua. Dipegang. Mabot orang kan. Tahan dulu. Oke. Kiri dulu. Kanan dulu. Gantian lo nanti. Iya ora wabot to. Sebelah kamera Bu. Sama bawa Mas. Profesor ra sing bawa. Lah siapa? Belah. Belah, Pak. Abot, Bapak tak coba ana aku sing iki ae. Kamu abot kan? Oh. Mas Jonan. Mas saya taruh di sini. Gak ketok dhek sing mburi. Iya. Nah, kan. Kanan dulu Bu. Iki cilik iki Pak. Abot tenan ora iki? Penduduknya yang paling banyak itu hanya Jiwu sama Wuhan di atas 1 juta. New York pun itu New York apa gitu loh, kota apa gitu. New York itu kan ada apa? Apa Manhattan ada apa gitu. Sing teko wali kotanya cuman aku sama ngerti ngono aku tak itu aja. Ngapain harus aku ya apa namanya wali kota di kota di Kanada sama wakil wali kota Ibu sama wakil wali kota Kazan. Wakil wali kota Kazan juga datang. Ya tapi enggak boleh berlebihan gitu. Takut jadi kan takut jadi ria, takut jadi apa namanya itu, jadi harus ditekan lagi. Jadi kalau pulang itu tekan lagi supaya mau supaya nanti mau belajar lagi gitu, mau kerja keras lagi, ditekan lagi gitu supaya mau apa namanya mau nggak puas gitu. Salah satu orang UNESCO dia profesor dari Universitas Leuven Belgia. Dia cerita soal itu. Kenapa kamu masukkan aku lihat gambar-gambarnya? Kamu kayaknya bisa masukkan di situ. Jadi kan kita desain kebijakan, desain pembangunan PJU, desain jembatan. Salah satu tujuan membangun kota Surabaya itu itu. Makanya kita bangun taman. Kalau taman itu kondisinya jelek kotor, itu orang kaya tidak mau datang. Orang-orang ada yang tidak mau datang. Tapi begitu taman itu bagus, itu maka semua datang. Mulai yang hitam sama putih, yang kaya sampai miskin itu datang. Jadi salah satu kita bangun taman, aku bangun taman-taman itu kita bagusin itu tujuannya itu. Untuk toleransi. Untuk toleransi. Jadi ketemu yang tua sama yang bayi, balita, yang remaja ketemu. Karena apa dikasih kita kasih wifi, free wifi. Supaya yang remaja juga mau datang.